Bagaimana cara pemangkasan daun tomat dalam polybag? Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu dan menghemat kuota. Contoh daun tomat yang dipangkas adalah daun tomat yang berwarna kuning dan terserang penyakit bercak daun. Contohnya adalah seperti ini. Ini daun tomat yang terserang penyakit. Nah, ini juga saya pangkas yang berwarna kuning. Berwarna kuning adalah tandanya daun tomat tua. Dan ini adalah contoh daun-daunnya. Untuk perkembangan tomat yang ditanam dalam polybag, ini yang dipupuk POC dari urin hewan. Bisa Anda perhatikan. Nah, untuk tomat yang dipupuk dengan air cucian beras, ini adalah contoh tomat yang dipupuk dengan nasi basi dan air cucian beras. Untuk cara pembuatannya, cek di playlist pengolahan bahan organik.